Polres Tapanuli Selatan AKBP Muhammad Iqbal didampingi Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan dan Kasat Sabara Polres Tapanuli Selatan beserta personil dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan, pihak pemerintah daerah Tapanuli Selatan, personil Satlantas, Satreskrim, dan Sat Sabara Polres Tapanuli Selatan melaksanakan patroli skala besar ke Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kekondusifan dan memberikan rasa nyaman serta aman kepada masyarakat Tapanuli Selatan dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2018. Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan kepada masyarakat Tapanuli Selatan agar bekerja sama dengan pihak keamanan dalam menjaga situasi di daerah Tapanuli Selatan dengan cara memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila terdapat potensi konflik yang dapat mengganggu perayaan Natal dan Tahun Baru di daerah Tapanuli Selatan. Selanjutnya, Kapolres Tapanuli Selatan juga menyambangi beberapa gereja di wilayah Batang Toru. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para masyarakat yang merayakan Natal dan memastikan kepada pihak pengurus gereja bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru nantinya di Kabupaten Tapanuli Selatan akan mendapatkan pengamanan dari kepolisian maupun instansi terkait lainnya agar perayaan Natal dan Tahun Baru tetap berjalan aman dan baik. Ini adalah kegiatan patroli bersama antara Polres Tapanuli Selatan, Kodim 0212 TS, dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini kita laksanakan dalam rangka memberikan pengamanan kepada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2017 serta perayaan Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2018. Kita harapkan seluruh masyarakat dapat membantu pelaksanaan pengamanan ini dan memberikan informasi apabila ada hal-hal yang dapat berpotensi membahayakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan perayaan Natal maupun Tahun Baru. Kemudian, Kapolres Tapanuli Selatan juga menyampaikan pesan Kamtibmas agar masyarakat Tapanuli Selatan tetap menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah Tapanuli Selatan. Selain menyambangi gereja, Kapolres Tapanuli Selatan juga menyinggahi pos Pam Ops Lilin Toba 2017 di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Cerberata TV, salam Cerberata.